Okey, itu dia yang mempertasakan itu. Jadi sekarang kita nak lihat macam mana rakyat. So kita pergi turun padang, ya. Yeah? Kita tanya rakyat. Okey, macam mana tentang transformasi yang dilakukan kerajaan dan barisan untuk memberi kebebasan pada rakyat, demokrasi kepada rakyat. So kita tanya mereka, ya. Yeah? Tapi tidak semua kita kita kaji ya, banyak sangat tu. Kita lihat pertama konsep satu Malaysia baik untuk perpaduan negara dan meringankan beban rakyat. So kita kaji dalam masa 4 tahun 3 tahun ya, kita kaji lebih kurang 15,000 responden termasuk pelajar-pelajar IPTA dan kita samkan ya 81% mengatakan dia bersetuju baik dan berfaedah. Ini tadi ya yang kita lihat, kita counter balik, kita ambil di apa secondary, kita test ke di apa di ground pada pundi sendiri, dia kata okey 81% baik. Kemudian BRIM, kedai satu rakyat Malaysia, program rumah satu rakyat Malaysia, ya Prima semua 74% mengatakan, 74% mengatakan bagus, ya mereka mendapat nikmat daripada hasil transformasi yang dilakukan oleh rakyat, yang dilakukan oleh rakyat. Jadi banyak lagi lah ya, macam kata kebersihan utama NKRA, ETP, KPI semua tu, inilah transformasi yang dilakukan oleh kerajaan di dalam masa 4 tahun itu dan diterima oleh rakyat. Tetapi apa yang kita lihat situ yang kurang ya, yang hanya dapat 58.7% ialah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. So, tapi okey sudah naik 57.8% ya, sebelum ini memang 80%. Kita melihat ada peningkatan ya di dalam transformasi Badan Pencegah Rasuah. Tahap kepercayaan kepada penduduk keselamatan semakin tinggi. So 44% sampai 44%. Mana keselamatan memang jadi isu dalam kajian kita. Setiap kajian kita buat, keselamatan memang satu prioriti yang menjadi hambatan ya pada rakyat. Kata bergerak sini tak selesa ya, ada pencopetnya, ada perangkutnya ya, dengan. Jadi ini kita lihat 48.7%. Kadar jenayah macam itu juga masih tidak positif. Jadi inilah yang saya tidak pergi satu persatu, banyak lagi ya transformasi yang kita buat tadi. Jadi ini saya uji di lapangan, uji pada pengundi. Ini dia pilihan PRU 13. Pilihan rakyat meneruskan tu ya kelangsungan demokrasi di Malaysia. Okey, dalam kajian kita mesti bahawa ini yang telah dibuat, ini pandangan rakyat. Dan kali ini PRU 13 ni kita nak tanya mereka, siapa yang harus meneruskan mandat, siapa yang harus meneruskan pemerkasaan demokrasi di Malaysia. Jadi kita lihat ya. Jadi kita kaji semua aspek ya. Kecenderungan mengikut segmen pengundi. Wanita kita kaji, pengundi bandar luar bandar, pengundi muda ya, person voters, pengundi Melayu, pengundi Cina, pengundi India, pengundi Sarawak, Sabah ya, pengundi warga tua ya, ketua menengah versus bawahan dan wanita. Ini semua dalam cakupan kajian kita, kajian kami selama 4 tahun ya, sampailah bulan Mac 2013 ini ya. Jadi mungkinlah kalau kita kata wanita dia lebih sikit ya dalam kajian kita. Wanita dalam masa 4,000 kerja kaji daripada NGO memang amat ya merasakan transformasi dilakukan oleh kerajaan itu amat berkesan pada mereka. Ada yang mengatakan amat bersyukur dan menangis. Ini kita buat kajian ya. Jadi kalau wanita di Sabah, di Sarawak, di Kelantan ya, di Kedah, Negeri Sembilan Melaka ya, NGO wanita macam ini kita panggil mereka. Jadi inilah kita kata macam mana ya penilaian dibuat oleh rakyat. Akhirnya nanti barulah kita kata siapa menang siapa kalah ya. Okey, ini yang kita lihat. Yang banyak lagi lah kita tak boleh cerita ya, kalau kita mungkin banyak seminar kita kena buat ya. Jadi kita tanya, kalau nak mengundi kriteria parti apa yang terpilih ya. Jadi kita lihat macam ni ya, kriteria parti yang mereka pilih mungkin memperjuangkan isu kemanusiaan ya, kita nak 80%.
mampu memelihara agama dan bangsa 84%, mampu memacu pembangunan, membasmi kemiskinan 79%, kemudian memelihara perpaduan, ya, mempunyai calon yang berbau bersih dan peribad pendidikan yang tinggi. Kemudian last kali itu kita kan juga, ya, itu memperjuangkan isu alam sekitar. Isu alam sekitar ni dia yang ke akhir sekali lah, 72%. Kemudian kita tanya, kata calon yang mana pula dia nak? Ya? Kata dia kata dia nak rakyat yang calon yang mesra rakyat. Maknanya kalau nak jadi menteri, perdana menteri, you kena turun padang. Ya? 70%. Kemudian mempersonati kepada calon yang baik. Ya, tak ada rasuah, ya, tak ada terlibat dalam skandal, tak ada apa ini dimerkendang, ya. Kemudian berpendidikan tinggi, berlatar belakang agama, sama etnik atau bangsa, ideologi parti tercalon, dan akhir sekali calon muda. Calon muda ni tak ada satu kriteria. Kalau masih kata kalau ada parti politik yang nak melihat bagi undi calon, ya, saya rasa kalau ini diletakkan memang tidak menang. Sebab kriteria pengundi muda ni tidak muda, maksudnya mungkinlah baru lepas keluar universiti mungkin, ya. Katakanlah kalau kita lihat baru-baru ni ada calon yang bertanding, ya, dalam pilihan pelajar-pelajar universiti, saya rasa mungkin kriteria saudari itu tidak boleh lagi, ya. Mungkin di kampus okey, tapi di luar mungkin agak susah, ya. Jadi ini kata-kata calon yang mereka nak pilih, ya. Kemudian okey, dalam membuat pilihan ni, ya, apa faktor yang amat mempengaruhi rakyat, mereka kata ialah di mana sumber maklumat politik itu mereka dapat. Kita tanya pada mereka, ya. Jadi kita lihat di situ, media cetak yang paling tinggi maklumat politik diambil ialah daripada Berita Harian, Utusan Malaysia, Harakah 15%, Suara Keadilan 23%, Sinar Harian, Harian Metro, Kosmo, New Setan, The Star, Aqua China, Aqua Tamil dan buku-buku politik. Sumber maklumat politik dari konten elektronik kita lihat, TV, TV2, TV3 paling top, 49.3%. Kemudian TV7, TV8, TV9 bernama TV Astro Awani, TV Al-Hijrah, Radio. Jadi inilah maklumat politik mereka, ya. Jadi kalau saya kata kita banyak akhbar, setiap parti politik ada akhbarnya. Jadi kita lihat macam mana informasi politik itu diambil oleh di kalangan 14,000 responden itu, ya. Kemudian sumber-sumber lain, sumber lain banyaklah, ya, majikan. Kemudian yang paling tinggi ialah rakan sekerja juga mempengaruhi pemilihan mereka, ya. Jiran, saudara mara, ya, adik beradik, ibu bapa. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi mereka memilih, ya. Kemudian alternatif, ini sungguh maklumatnya kata media baru. Kita lihat blog, ya, 37.3%, laman web 45.2%, Facebook yang paling tinggi 60%. Kita buat kajian di APT, APT pun macam tu, Facebook, ya, yang paling tinggi. Twitter, email, Yahoo Messenger, video, teleconferencing, YouTube, MP3, SNS. Jadi kita lihatlah sumber-sumber mereka cari ini. Jadi itu sebab kita lihat pemimpin-pemimpin semua pergi ke Facebook, pergi Twitter, pergi ke apa. Ini yang kita lihat sumber maklumat politik, ya. Okey, hari sekali kita tanya, ya, dalam penilaian itu tadi, populariti antara pemimpin. Okeylah kita kata, yang mana yang cik nak rasa yang paling popular pemimpin antara dua pemimpin itu. Jadi kita lihat, ya, dalam kajian politik kita MAS 2013 paling latest, ya, populariti Datuk Seri Najib ni 68.3% berbanding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim 42.5%. Pengundi muda pula memilih Datuk Seri Najib 58.7% dan DS Anwar 38.8%. Ini pengundi muda, pengundi baru. Kita lihat ada pernah, mungkin beza tidak banyak, ya, tapi perubahan akan berlaku dalam masa 3 minggu masa kempen masa itu, ya. Okey. Kemudian pilihan parti. Akhirnya kita tanya, okey pakcik, mana nak pilih ni? Dah dapat duit, duit dah dapat apa ini daripada NGO yang macam-macam NGO kita dapat, ya. Berbagai kaum. Jadi kita tanya. So kita tanya
jangka siapa boleh menang ni pakcik? Pakcik mana pakcik jangka boleh menang dalam pilihan raya PRU13? So 63.2% menyangkakan BN menang dalam PRU13. Ini jangkaan mereka. Ya, saya kata kalau tanya saya, oh ini boleh menang, ini jangkaan je kita dapat. Tapi bila kita tanya, okey kalau makcik nak undi-undi apa? Pakcik nak pilih apa? So 59.3% menyatakan akan memilih BN. Mungkin langsung dia kata ini bahaya sekali tak bahaya. Ini kajian kita ya. Ini saya kata akademik yang selesai. Kita ada method kita, cara kita, dan kita merasakan kita buat ujian ya, validity dia ya. Tapi ini bergantung kepada persepsi ya. Ini persepsi kajian. Jadi boleh berubah tak berubah. Ini setakat ini ya. Kemudian pengundi ada sepagar banyak ya. Peratusannya 15.7% belum menentukan pilihan parti. Jadi ini yang memainkan peran. Kalau saya kata PKR boleh dapat PR boleh dapat 17.6%, ya mungkin sama-sama ya BN dengan Pakatan Rakyat ini sekarang ni cuba mencuri hati pengundi yang atas pagar. Ini yang kita katakan dalam masa seminggu dua minggu ini macam mana ya mereka mengadakan kempen ke apa ya. Kita lihat baru ini saya pun terima email daripada parti-parti Pakatan Rakyat untuk menyuruh memohon kita ya semua. Jadi ini cara ya strategi mereka untuk menawan pengundi atas pagar. Dulu kita dapat 14 hingga 24, sekarang sudah turun ya, sebab dalam kajian sinaran harian pun melihat sudah ramai pengundi disat dah nak undi berapa. Jadi kita lihat sudah menurun daripada 24. Dulu 8-24 kita dapat 17. Maknanya dah 5% sudah memilih parti. So anda ini yang timbulkan patut yang peratus lagi masih ya. Okey.